Om Rama izin review motornya. Ya, makasih. Selamat sore. Lagi nongkrong ada motor Diablo. Langsung ambil handphone, kita review. Diablo 230cc 2019. Harganya 28 juta off the road. 30 juta cuma ada voucher 2 juta. Kita lihat mesinnya. Mesinnya mirip persis, katanya persis Tiger. Karburator PE28. Ini yang mahalnya. Shock breaker face ace. Depan belakang arm aluminium. Link velg 1821. Menurut info, shock breaker ini depan belakang harganya kurang lebih 14 juta. Jadi kalau ngerakit sendiri 14 juta harga mesin, frame, dan yang lainnya kayaknya lebih dari 28 juta. Jadi mending beli ini, siap gas, 230cc, udah kenceng. Nah, ini udah dapet ganti. Bawaannya ada lampunya, terus ada speedometer juga. Listrikan, ini starter. Kita mau dong, kada. AA kemana A? Ah, kali dia. Ini 4G nih, yang punya cucian 4G nih. Kalau mau nyuci di sini ada diskon. Kayaknya nggak ada yang kurang. Harga 28 juta banyak lah perbandingan dengan harga 28 juta dapat 230cc worth it. Pak, ini yang punyanya mantap, rekomendasi lah buat PAUD, TK buat yang nyalain ini. Gimana nyalain? Oh, kuncinya di situ. Oh, nggak ada kuncinya, nanti ntar ya. Oke, ban 80-100 kurang 21. Kuncinya antik. Kita tes suaranya. Kuncinya antik. Mantap. Itu yang kuning. On. Wah. Galak suaranya, mantap. Test drive ini dia ridernya.
Shock breakernya tuh. Nyai, bro. Hai. Ya. Oke. Okay. Aduh. Nyai. Nuhun, Om. Udah di-review.